Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu ta'ala. Wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa sta'milil ma'sura min zikrin du'a. Wa kadhaka tasbihun wa ta'lilun jala. Wa yuraqibul maula bi sirrin wal alan. Wa alal ilahi bi kulli amrin awwila. Wastakmilil ma'sura dan amalkan olehmu min zikrin, zikir yang ma'sur. Nah, kita tuh baca itu setiap pagi sore itu ma'sur. Ya, apa? Dia usama, tadi kita udah baca itu ya. Itu ma'sur dari Nabi. Jangan enggak dibaca. Bacaan kita diamalin sama orang, kita senang enggak? Senang, apalagi ya begitu pula Nabi. Senang Nabi. Jangan enggak dibaca, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Dia usama kepada semua pemirsa ya, pun berada di mana ya. Semua jamaah zikir dia usama, zikir pagi sore. Keadaan seperti ini jangan sampai enggak dibaca. Dirutinin pagi sore, insya Allah Allah akan selamatin. Amin. Yakin? Ya. Jangan enggak. Kalau kalian baca itu dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah akan jagain, Allah akan selamatin. Dan insya Allah ya, meninggalnya insya Allah husnul khatimah dan tidak kena penyakit pikun insya Allah. Jadi terus lakukan itu. Doa ya, begitu pula doa yang masyhur baca yang dari Nabi itu ya, maksud yang dari Nabi. Wa kadza tasbihun, begitu pula tasbih baca yang dari Nabi. Wa tahlilun, tahlil baca. Jala yang jelas. Wa yuraqibul maula bisirin wal alan, dan dia merasa diawasi, dan dia merasa Allah mengawasi dia dengan sir dan dengan rahasia dan nyata. Dimanapun berada, bagaimanapun kita, Allah mengawasi kita. Sekalipun di tempat yang enggak ada orang, Allah ada. Allah lihat kita. Jangan berbuat maksiat. Ya, jangan berbuat yang diharamkan. Wa 'alal ilahi bi kulli amrin awwila. Dan atasnya Tuhan, kepada Tuhan, kepada Allah dengan setiap perintah awwila, gantungkanlah segala perkara. Bikuli amrin, dengan segala perkara gantungkanlah. Jadi gantungkanlah segala perkara kita kepada Allah. Yakni anna min jumlati syiamil amidati, mengendaki ya anna bahwa min jumlati syiamil amidati, di antara sejumlah sifat-sifat perangai-perangai yang terpuji adalah istimalal ma'suri, menggunakan yang ma'sur, ail warini, yang warid, yang datang anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Minaz zikri, daripada zikir. Jadi zikir yang pernah dibaca oleh Nabi, amalkan. Loh, dia Usama tuh zikir dari Nabi tuh. Amalin terus. Apalagi guru kita yang bikin itu, insyaallah hebat ntar kamu, insyaallah. Bihaulillah wa quwwatillah. Amalkan, rutinin, rutinin,
Karena ketika orang berbuat sesuatu, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mengizinkan. Orang membuat membuat zikir, itu Allah yang mengizinkan. Maka amalkan. Apalagi punya guru, amalkan. InsyaAllah hebat. Minaz zikri wa du'ai dan doa, wa tasbih dan tasbih, wa tahlil dan tahlil. Wa muraqabatil maula, dan merasa Allah Subhanahu wa taala, maula Subhanahu wa taala mengawasi, sirri wal alaniyati, dalam keadaan rahasia dan nyata. Enggak ada orang, banyak orang, Allah ngawasin kita. Jangan berbuat maksiat. Allah ngelihat kita. Malu sama Allah. Ilmu dikasih sama Allah banyak. Kesempatan dikasih sama Allah banyak. Sehat kita dikasih sama Allah banyak. Nikmat kita dikasih sama Allah banyak. Masa kita maksiat? Maksiatnya kita gunakan dengan nikmat yang Allah udah berikan sama kita, teganya kita sama Allah. Pandai terima kasih sama Allah. Bagaimana jangan gunakan nikmat yang udah Allah beri kepada kita buat ngelawan Allah, apa maksiat? Jangan. Katanya mau tinggi, mau hebat, mau mulia, tapi ngelawan Allah. Kan kurang ajar. Apa ngelawan Allah? Maksiat. Ngelawan Allah. Baik zahir maupun batin. Pegang. Lihat kita kalau dilawan, marah apa kagak? Marah. Padahal tuh orang udah kita kasih. Duit dia mau kita kasih. Rumah dikasih. Apa semua dikasih sama kita. Umpama, satu saat dia ngelawan kita. Bahkan ngelawannya pakai nikmat, pakai sesuatu yang kita udah kasih. Sakit hati enggak kira-kira kita? Sakit. Allah begitu. Karena Allah Maha Pemaaf, jadi dimaaf aja. Nah, kita usahakan jangan seperti itu. Yang sudah biar sudah, manusia al-insan ma'ul khata wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, yang berikutnya usahakan, apalagi kalau masih muda sudah taat, masya Allah, masih muda sudah wara, masya Allah, Allah akan tatap pandang terus dia dengan pandangan senyum rahmat, senyum Allah, pandangan sayang. Lihat kita kalau dipandang dengan pandangan sayang oleh guru kita, senyum, senang gak kira-kira kita? Senang. Orang tua kita senang. Apalagi sama Allah. Jaga hubungan baikmu kepada Allah. Jaga hubungan baikmu kepada Allah. InsyaAllah itu menjadi modal kita untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi oleh manusia. Wa'timadi alaihi fi jami' umurih, dan berpegang teguhnya kepada Allah pada semua urusan. Urusannya, semua urusan itu pegang teguh kepada Allah, serahin kepada Allah. Semua serahin kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Seperti saat ini kita berusaha. Ya, kita mengisolasi diri, ya beruzlah lah kita ya. Kita menguzlahkan diri kita. Ya sekali-sekali kita melakukan ini. Ya dipaksa kita. Ya, ini adalah usaha. Ikhtiar. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Masih kena juga sakit umpama. Namanya qadarullah. Takdir Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau belum berusaha jangan,
enggak boleh. Ya. Umpama berada di kandang macan, kita masuk aja ke kandang macan. Ah, mati-mati aja. Jangan begitu. Keluar dari kandang macan, di situ aja. Ada ular jalan di depan kita umpama, jangan diam aja. Pindah, tadi catek ular. Namanya kita pindah itu kita berusaha. Jadi harus pakai itu apa, usaha harus dipakai. Setelah itu baru serahkan kepada Allah takdirnya. Seperti ini aja. Ini usahanya apa? Menghindar. Ya. Ini usahanya gitu, menghindar. Diam di rumah. Kata ahlinya begitu, diam di rumah. Diam di rumah. Kata yang ahlinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu enggak tahu, tanya. Gitu. Li'anna bizalika kulli, karena bahwa dengan demikian semuanya tanfati'u alai anwarul ma'arifi, terbuka atasnya nur-nur ma'rifat. Ya. Karena dengan demikian itu apa tuh, dia baca maksur daripada wirid zikir, dia baca tuh zikir, doa, tasbih, tahlil, muraqabah, itu akan kebuka ma'rifah. Wa yansarihu sadruhu, dan terang dadanya, dadanya terang, mudah menerima petunjuk Allah, ngerti dibilangin, paham keadaan seperti ini, paham, ngerti, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanfajiru min qalbihi yanabi'ul hikamil lata'ifi, dan terpancar dari hatinya mata air, mata air yanabi'ul hikami lata'ifi, hikmah-hikmah yang lembut-lembut terpancar dari hatinya, keluar melalui mulutnya, keluarlah kata-kata yang indah, yang menyentuh hati. Bagi setiap yang mendengarnya, tergugah hatinya. Bagi siapa yang melihatnya, mengingat kepada Allah. Jadi ketika dia melakukan itu, dia banyak zikir, zikir dari Nabi, doa dari Nabi, tasbih, tahlil, merasa Allah awasin dia, maka dengan sebab itu terbuka nur-nur ma'rifat, dan teranglah dadanya menerima hidayah, gampang menerima hidayah, petunjuk Allah gampang, dan terpancar dari hatinya mata air hikmah yang lembut-lembut, keluarlah kata-kata yang indah. Wa yubaraku lahu fi ilmi wa alihi, dan diberkahilah baginya pada ilmunya dan keadaannya, diberkahi dia, ilmunya berkah, keadaannya berkah. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan dia diberi taufik pada segala perbuatan dan perkataannya, perkataan perbuatannya selalu dituntun nama Allah, diberi taufik nih, selalu perkataannya perbuatannya itu taat. Loh, sebab apa? Banyak zikirnya, ya, zikir dari Nabi, doanya, tasbih, tahlil, muraqabah, amalin istiqomah, itu amalin terus, nanti dalam petunjuk Allah. Ada pernah
saya ketemu ada orang berbuat maksiat, dia minta ampun, dia istighfar, maafin saya Pak Kiai, katanya saya bertobat, saya berjanji gak ngulangi lagi. Saya tanya, kamu enggak melakukan zikir ini ya? Enggak, pantas. Padahal udah saya suruh kamu enggak melakukan ini juga, kamu enggak lakukan juga. Pantas. Jadi rupanya dia enggak melakukan itu. Jadi insya Allah kamu lakukan itu. Baca itu, zikir itu aja umpama. Ya. Sama kita di sini, kita lakukan zikir thariqah qadirun saban dia. Lalu baca itu, dia usama insyaallah rutin baca dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik perkataan dan perbuatannya. Masyaallah. Wasta'milil ma'sura min zikrin du'a. Wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala wa yuraqibul maula bisirrin wal ala wa 'alal ilahi bikulli amrin awwila. Amalkan itu, amalkan zikir maksur, begitu pula tasbih, tahlil, dan merasa, rasakan, usahakan, tenagakan, mujahadahkan. Allah selalu mengawasi kita dan serahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dengan sebab itu nanti Allah akan buka nur-nur ma'rifat. Allah akan terangkan dadanya mudah menerima petunjuk-petunjuk Allah dan terpancar di hatinya mata air hikmah. Dan diberkahi ilmunya, berkah halnya, berkah keadaannya, berkah semua. Dan dia diberikan taufik dalam segala perkataan dan perbuatannya, dituntun sama Allah Subhanahu wa taala perkataannya, perbuatannya. Mudah-mudahan kita diberikan itu, amin ya Allah. Al-irabu wasta'mil fi'lu amrin wa fa'iluhu damirul mukhatabi aw fi'lun madin wa fa'ilu ya'udu 'ala kullin minal qari'i wal hafizi wal ma'sur wal ma'sura ya maf'uluhu min zikrin muta'alliqun bi ma'zufin 'alun minal ma'sur ma'sura wa du'a ma'tufun 'ala zikrin bi 'azfil 'atifi wa kadzaka Al-wa'atifatun wal-jaru wal-majru khabarun muqadamun wa tasbi'un mubtada'un mu'akharun wa ta'lilun ma'tufun ala tasbi'un wa jala fi'lun madin mabunin ala fatin muqadarin ala alifi wal jumlatu sifatun likullin minat tasbi' wa ta'lil ay tasbi'un zu'ara wa ta'lilun zu'ara ya. Takdirnya tasbi' ya. Yang jelas, ta'lil yang jelas. Wal muradu bi zuhur az-zuhuru minal qalbi ilal lisani. Yang dimaksud dengan jelas adalah jelas dari hati menuju kepada lidah. Jadi apa? Keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, umpama begitu. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Wa yakunu jami'an bainal batini wa zahiri, dan adalah itu mengumpulkan di antara batin dan zahir. Mulutnya bilang la ilaha illallah, hatinya pun begitu. Mulutnya bilang subhanallah, hatinya pun begitu. Usahakan zikir, jangan ditinggal, terus berzikir. Apalagi keadaan seperti ini. Ini keadaan adalah untuk menegur kita. Allah tegur, lagi tegur kita. Selama ini kita lalai, lupa kepada Allah. Saya yakin yang begini banyak orang ingat kepada Allah. Yang tadinya malas jadi rajin. Ya.
wa yuraqibu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu ya'udu 'ala kullin minal qari'i wal 'afizi wa maula maf'uluhu ya wa bisirin muta'alliqun bi yuraqibu wal 'alan ma'tufun 'ala sirin wa 'ala ila'i muta'alliqun bi awwila wa bi kulli amrin muta'alliqun bi aidan wa awwila fi'lu amrin mabniun 'ala sukunin muqaddarin mana min surihi al-fat'atu li ajri nuni tawkidil khafifatil munqalabati alifan ay wa'awwilan alal ila'il akif fi kulli amrin, artinya wa'awwilan ya, teguhkan ya, gantungkan olehmu kepada Allah yang maha benar pada segala perkara ya. Wa yasihu ja'lu fi'lan madiyan wa fa'ilu damirun ya'udu 'ala kullin minal qari wal hafizi, dan sah menjadikannya itu fi'il madi. Jadi fi'il madi berarti ya fi'il madi jadiin ya wasta'mala, dan fa'ilnya itu damir mustatir yang kembali kepada tiap-tiap daripada qari dan hafiz. Jadi hendaklah seorang qari, seorang hafiz, dia ya melakukan ini, zikir, tasbih, tahlil ya, merasa Allah awasin, berusaha untuk merasakan Allah ngawasin, dan serahkan semua urusan kepada Allah. Setelah kita ikhtiar serahkan urusan kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan kita taufik hidayah untuk melakukan ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab.